Halo guys, bertemu lagi dengan Upin dan Ipin guys. Wah, kali ini Upin dan Ipin akan membawa trek ke patroli Pak Polisi ini guys. Kita akan meluncur dari atas puncak teman-teman. Wah, kalau biasanya Upin dan Ipin bawa trek polisi kan cuma patroli Pin. Tapi kali ini kita berdua bawa ke puncak nih. Iya Upin, tapi menurut aku mobil patroli ini tidak terlalu kuat. Ini kan truk untuk jalan rata Upin. Bagaimana bisa dia naik ke atas puncak? Wah, benar juga Pin. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu. Siapa tahu dia bisa naik kan. Nanti kan kita akan lewat dari jalan yang paling rendah. Oh iya, ya sudah kalau begitu kita coba dulu Upin. Iya, oke deh kalau begitu. Nah, kita berdua akan meluncur dari atas puncak yang tertinggi itu loh. Iya aku tahu Pin. Wah, tapi kali ini kita pakai trek. Emangnya trek ini kuat Upin? Aku juga tidak tahu. Kita coba aja dulu biar kita bisa tahu kemampuannya Pin. Oke, baiklah kalau begitu. Oke, ayo cepat masuk. Kita berdua akan langsung pergi ke atas puncak yang tertinggi. Oke, ayo. Wah, Upin, hati-hati Upin. Sepertinya trek ini tidak begitu kuat untuk naik di atas tanjakan jalan-jalan seperti ini Upin. Wah, benar juga ya. Bagaimana caranya ini? Ayo cari cara dulu. Ini akan sangat sulit buat kita untuk naik ke atas. Wah, benar juga Pin. Kok bisa kamu tahu ya? Iyalah, karena ini kan trek, bukan mobil yang kecepatannya tinggi Upin. Dia trek ini cuman khusus jalan rata dan dia punya kecepatan cuman pelan, tidak secepat mobil yang lain. Wah, benar juga nih. Nggak bisa naik treknya, guys. Benar kata Ipin. Wah, bingung juga Upin nih. Bagaimana caranya ya? Oke, kita harus cari cara, guys. Sepertinya Upin harus ngebut dari bawah sana, Pin. Iya, ayo coba ngebut Upin. Kamu jalan yang cepat dari bawah sini. Oke, baiklah. Kita coba dari sini guys. Upin dan Ipin coba kita gaskan ya dari sini. Semoga bisa naik guys ya. Kalau tidak ini, wah, sayang sekali Upin dan Ipin jauh-jauh bawa mobil truk ini tapi nggak bisa naik. Oke, bisa. Wow, bisa Pin. Waduh, berhasil Upin. Iya. Wah, untung saja kita punya cara untuk sprint seperti tadi ya Pin, biar dia bisa naik ya. Iya, kalau tidak akan sangat sulit truk ini naik ke sini Upin. Apalagi kalau kita naik langsung dari bawah situ. Iya, nggak mungkin lah. Sedangkan mobil-mobil yang kuat, kita nggak pernah naik dari bawah situ karena nggak mungkin bisa naik. Ini terlalu tinggi. Cuman kita bisa naik kalau pakai motor e-racking waktu itu Upin. Oh iya, motor e-racking kan kuat. Lagian dia bebannya cuma kita berdua. Kalau mobil kan bebannya ada apa namanya, bentukan mobil yang sangat besar. Iya ya, iyalah, makanya mobil lebih berat Pin. Oke guys, Upin dan Ipin sudah ada di puncak nih guys. Kita akan parkir sebentar dulu di sini ya untuk menikmati suasana puncak yang sangat tinggi ini guys. Nah, Upin dan Ipin sudah siap meluncur sebentar lagi guys. Nah, truk Pak polisinya sudah ada di sini guys. Eh Ipin, kirain kamu terjatuh. Tidak, itu kan bukan tebing. Oh iya. Oke guys. Wow, ya, ada kabut-kabutnya ini. Oke guys, ini mobil polisi patroli akan Upin dan Ipin pakai untuk meluncur ke bawah sana guys. Kalian lihat dan saksikan sebetapa hebatnya ini mobil. Upin dan Ipin akan pakai untuk meluncur ke bawah ya guys. Ayo Pin, langsung saja kita meluncur ke bawah. Kita langsung tes kemampuannya. Oke, ayo kita meluncur di sebelah sana aja Upin. Oke, boleh kalau begitu. Langsung kita gaskan ya. Iya, ayo. Oke, let's go. Ngeng, siap-siap Pin, meluncur. Wow, gokil. Gila guys, memang trek ini keren sekali. Kita loncat lagi Pin. Waduh, ya ampun terbalik guys.
Hampir aja roboh ini, terakhir kita turun lagi guys. Wow. Gokil lah Upin dan Ipin sampai di kota sini guys. Padahal kita berhenti dulu. Kita berhenti dulu ya. Waduh, kita berdua sampai di sini Upin. Iya, padahal kita melihat kota ini dari atas sana guys, dari atas puncak tertinggi. Waduh, ada temannya Pak Pol nih. Tuh, dari atas puncak sana guys, tinggi sekali kan ya. Wah, bisa-bisanya begitu. Ayo Pin, cepat Pin, kita langsung balik yuk, soalnya Upin ada urusan lagi setelah ini. Oke, ayo kita langsung balik Upin, let's go. Soalnya Upin dan Pak Polisi akan pergi menangkap orang-orang yang sabung ayam Pin, dan mereka akan ditangkap dimasukin ke penjara selama sebulan. Ya Upin, tangkap aja mereka biar mereka gak nyambung ayam lagi. Iya, baiklah kalau begitu. Kita berdua langsung balik sekarang ya. Iya, ayo. Oke. Permisi Pak, permisi. Upin dan Ipin, boleh ada yang terbang tuh guys, kayak Spider, kayak Superman. Dia terbang. Oke, let's go. La 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 la. La 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 la.